Menjelang sepak mula Liga Malaysia musim ini, Negeri Sembilan melancarkan jersi yang akan dipakai skuad Liga Super, Piala Presiden dan Piala Belianya. Jersi keluaran syarikat Al Ehsan Sport itu didatangkan dalam 3 warna. Untuk asli laman sendiri, skuad Hobing Janhobin dengan warna tradisinya iaitu kuning, manakala merah untuk jersi di tempat lawan dan putih menjadi warna jersi ketiga. Pelancarannya di Sendayan disempurnakan Menteri Besar yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan, PBNS, Datuk Seri Muhammad Hassan. Segala persoalan dan juga tanda tanya, ramai penyokong-penyokong dan peminat-peminat yang nak tahu jersi kita macam mana rupanya tahun ini. Negeri Sembilan. Datuk Seri memaksa yakin perdajaran itu dapat menyuntik semangat pemain untuk memberi persembahan terbaik sepanjang musim. Majlis turut dimeriahkan dengan kehadiran ratusan penyokong setia Negeri Sembilan. Skuad kendalian Jerk Peter Stenbrenner itu akan menggunakan jersi baru pada aksi pembuka tirai saingan Liga Super menentang PKNPFC di Stadium Batu Kawan, Pulau Pinang, Sabtu ini.